Yo, welcome back kembali lagi di channel Atawa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa spoiler versi cepat untuk chapter 1109 sudah rilis. Dan isinya ternyata sangat mengejutkan sekali. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya belum diketahui. Lanjut, kita masuk ke cover story. Ya, akhirnya di sini kita mendapatkan cover story yano menggambarkan kejadian di Wano Kuni. Di sini terlihat Pulau Onigashima tenggelam masuk ke dalam lautan. Lanjut, kita masuk ke poin yang pertama. Chapter diawali dengan pesan Dr. Vegapunk yang telah direkam untuk seluruh dunia. Vegapunk memberitahukan kepada orang-orang bahwa mereka punya beberapa menit untuk mempersiapkan denden musi video mereka agar bisa melihat pesan dari Dr. Vegapunk. Nah, kita pun melihat beberapa orang dari seluruh penjuru dunia mempersiapkan diri untuk melihat isi pesan Dr. Vegapunk. Di sini ada juga kelompok Morgan, Wapol, dan Vivi. Mereka akan melihat isi pesan Vegapunk. Lanjut, kita beralih ke Mario Jua. Di sini para Gorosei juga terlihat akan menerima pesan tersebut. Mereka pun bertanya-tanya dari mana pesan itu dikirimkan. Oke, kita beralih lagi. Kali ini langsung menuju arena pertempuran di Pulau Egghead. Ternyata Kizaru di sini belum tumbang, guys. Admiral itu pun kembali menyerang Luffy dengan berbagai cara. Namun Luffy dengan mudah bisa menghindari serangan-serangan Admiral Kizaru. Nah, dalam pertarungan itu Luffy mulai berpikir dan merasa heran kenapa Gorosei Satun tidak menerima damage dari serangannya. Iya, di sini Luffy memikirkan tentang kemampuan regenerasi sang Gorosei. Luffy pun akhirnya menghantam Kizaru dan Satun seperti kue dan melemparkannya. Ini adalah teknik baru yang disebut Down Kimballs. Namun lagi-lagi Gorosei Satun belum terluka karena serangan Luffy itu, dan dia pun kembali bangkit untuk melawan Luffy. Oke guys, kita menuju ke akhir chapter ini. Secara tidak terduga Gorosei Satun melakukan ritual pemanggilan. Dia mengeluarkan lingkaran hitam, dan ternyata yang datang dipanggil oleh Satun itu adalah semua Gorosei. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler versi cepat chapter 1109 ini. Yosa, Mimin, atau Hayato, terima kasih.